Saudara Lun, semburan api yang keluar dari sumur minyak yang dikelola secara tradisional di Gampung Pasir Putih, Kecamatan Ranto Perla, Aceh Timur, akhirnya padam total pada Kamis 26 April. Api yang sebelumnya membumbung hingga 75 meter dan panasnya mencapai radius 200 meter, padam sekitar pukul 7.30 pagi. Enggak, itu omongnya sih. Cuma katanya. Saat memasuki kawasan bekas sumur minyak terbakar, tampak pemandangan sangat mengerikan. Terlihat pohon sawit, kelapa, dan kayu telah hangus terbakar. Di lokasi juga terlihat kerangka sepeda motor bekas terbakar, drum, rek pengeboran, dan benda lainnya. Ada namanya nggak situ yang nggak gali? Ada namanya nggak? Nggak ada kan? Oh ya. Campur air. 80 air. 80 air dulu. Sama. Nih, barang baru nih wartawan nih lihat. Barang. Ya. Yang sini masih ada nih. Nah, nih. Yang sini masih ada, ya. Berarti ya. Oh, toko bensin di masih nih. Ya kan? Cairan minyak berwarna hijau gelap mengalir dari sumber-sumur minyak yang menyembur mengalir ke kolam penampungan. Oke, Bang. Dari IDI, Seni Henry, Serambi On TV.